Biar saya turun ambil. Bayu, longkang di dalam. Nanti kau jatuh. Jadi macam mana ni? Habislah. Kita minta turun ke dalam. Betul. Jom. Tapi kereta aku. Tinggal je kat situ. Nanti kita ambillah. Cepat. Jangan hujan. Tunggulah dulu. Licin lah. Kawan-kawan, tengok sana. Jalan keluar. Dah nak hujan. Baik kita keluar cepat. Yeah!
Sekarang macam mana? Kita baliklah. Kau tahu ke jalan balik? Aku tahu. Jom. Balik-balik. Balik-balik. Tiga kelam kabut. Lampu sudah tercabut. Bateri aku pun dah tercabut. Habislah. Korang tak disayangi tuan sebab dah rosak. Tak boleh guna lagi. Ha-ha. Tuan kau mesti nak beli yang baru. Ha-ha. Tuan kau mesti nak beli yang baru. Oh, my God.
takut. Bombless, bombless. Boleh bunyi lagi? Saya tak rosak. Cocik dah gembira. Aku macam mana? Jom, kita tolong Fizi. Airannya. Air hujan dah hanyutkan. Ish, habislah kita kena marah dengan akak. Ramai-ramai sini, mana mau pergi? Budak-budak ni minta aku tolong ambilkan kereta lumba mereka. Dah jatuh dalam longkang sana tu. Itu macam kan? Atuk, jomlah cari lagi sekali. Atuk, tolonglah kita orang. Atuk, sekarang. Yelah, yelah. Yeay, go, go. Penatnya. Bila nak sampai ni? Kereta lumba. Upin Ipin dengan kawan-kawan. Apa dalam ni, Uncle? Adalah. Korang duduk dulu. Atuk nak pergi tukar baju. Nah, Uncle Mutu bagi. Dahlah tu. Mari sini makan goreng pisang. Cepat-cepat.
lah sakit. Badan ngut ni ha. Aduh. Nah, Opa bagi. Ambillah. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, minta mana Atuk sarapan? Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang I suruh buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ipin. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alak, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tuh, nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Sikit lagi. Hop. Haiya, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukar sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, Bang. Boleh. Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Ya, habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong kerja. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih Uncle. Atok. Barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Pintar Ipin selamanya. Betul. Ipin. Terima kasih.
ya, Bagi. Eh, nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Upin, Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Upin, Ipin faham kan? Upin, Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampit besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin, Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan, tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah? Projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni, teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni, Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Heish, tak ingat orang lain. Beras yang ada? Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Salin percuma. Ini boleh buat niaga. Roy, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk meniaga. Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Kau nak ais krim. Jom, abang belanja. Korang nak ais krim apa? Aku nampak dulu.
kira. Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Hei, macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan ha, kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul-betul-betul. Hei, tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Ada lagi barang mau hantar? Ah, tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Haa. Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di Balai Raya. Haa. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Diam, Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja Abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu, baru Abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit. Bukan duit je. Sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Zul kan? Sekarang kita berada di kampung itu. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Tu? Terima kasih lah, Yu Is. Makcik balik ya. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Terima kasih. Jom. Adik. Pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Adik. Saya Upin. Betul-betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak, kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Iya, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Berat sama di piku, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh, orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan.